warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bisa dibantu? Iya, Bu. Saya sekarang kan lagi sakit di rumah sakit. Terus di sini baru 2 bulan saya. Terus saya di rumah sakit dulu tanggal 30 sekarang. Kata dokter itu saya pernah penyakit stroke. Awal mulanya itu saya kena. Mbak, sebentar nih. Kamu tahu kan setiap kali telepon ke Miss Yuni secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi hati-hati, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Apalagi kamu sakit. Terus? Terus saya periksa ke dokter ya, periksa ke dokter di salah satu dokter umum di Kosovo. Periksa ketiak saya kan ada benjolan ya. Ketiakmu ada benjolan, terus? Iya, terus sama dokter yang di Kosovo itu juga dirujukan terus disuruh ke salah satu rumah sakit sini di Taiwan. Terus sampai rumah sakit sini bukannya ketika saya yang diperiksa, terus saya diponis katanya kena stroke, ada pembekuan darah gitu. Terus kata dokter bilangnya nanti kalau sudah bisa jalan gak apa-apa pulang gitu. Kata majikan pun juga gak apa-apa kalau sudah bisa jalan pulang gitu. Tapi saya di sini ya udah bisa jalan, nggak bisa jalan tapi kok belum diperbolehkan pulang gitu. Terus semakin banyak pasien yang datang itu saya semakin takut tertular, ada yang batuk lah, ada yang pilek, ada yang muntah-muntah gitu. Bukannya saya semakin sehat tapi saya semakin pusing, semakin sakit kepala, lihat ada yang batuk, lihat ada yang muntah, ada yang kan posisimu lagi sakit nih. Kenapa kamu berpikir tentang sakit orang lain? Kenapa kamu tidak fokus di saat sakit lebih banyak berdoa? Kenapa kamu khawatir bahwa sakit mereka akan datang padamu? Padahal kamu sendiri masih dalam posisi kurang sehat. Mereka juga takut tertular oleh penyakitmu. Dan kamu takut tertular penyakit mereka. Namanya di rumah sakit kan tempatnya orang sakit, sayang. Kenapa tidak berpikiran positif sekarang nih gara-gara sakit nih lebih banyak baca solawat, istighfar, bener nggak sih? Iya. Kenapa nggak fokus pada apa yang Tuhan berikan? Iya. Saya kasih tahu kamu nih, waktu kaki saya patah itu saya sangat kecewa dan marah sekali dengan keadaan. Dan bukannya membuat saya sehat Mbak, tapi membuat saya ngedrop. Tapi saat saya ikhlas dan bersyukur dengan ujian ini, saya semangat dan saya selalu tersenyum dengan apapun yang terjadi. Ini adalah rencana Tuhan. Yang penting kan majikannya baik toh. Dokternya baik. Majikan sih baik. Nah iya. Kenapa kamu tidak bersyukur? Kenapa kamu tidak memilih untuk bersyukur? Kenapa kamu memilih untuk takut kena penyakit orang lain? Kalau kamu takut kena penyakit orang lain ya udah kamu nyewa VIP. Bener nggak sih? Itu kan rumah sakit umum, sayang. Jadi, ya harus sabar, no. Kan ujian, toh. Bener gak sih? Jadi, kamu harus kuat-kuat dan sabar. Itu ujian. Berarti saat ini, saat kamu punya stroke itu kenapa sih? Karena mungkin emosimu tidak terkontrol. Atau karena kamu kecewa, dipikir sendiri, digendeng sendiri, banyak masalah. Kamu gak bisa nangis, kamu gak bisa cerita. Akhirnya saat kamu kecewa, maka kamu akan drop kayak gini, sayang. Ngerti nggak? Iya. Awal mulanya itu kan saya kena COVID. Terus hari minggunya itu kayak kecil aja yang jerawat gitu. Terus satu minggu, setelah satu minggu itu semakin besar gitu. Badan kemeriah, kepala pusing. Terus saya periksa ke sini, terus
kata dokter saya kena stroke itu. Jadi menurut Miss Yuni ini istirahat yang cukup, banyak berdoa dan disyukurin apa yang terjadi. Dan kalau sampean butuh sesuatu, butuh makanan atau apa, kamu ngomong sama Miss Yuni. Tak simpen nomormu ya sayang ya. Kamu di rumah sakit Caiwan kan? Jadi kamu kalau pingin makan apa, butuh apa, kamu ngomong tanya sama dokter boleh nggak makan ini. Kalau kamu tidak berani ngomong sama maci kamu, ngomong sama saya, ntar ada yang nganterin buat kamu sayang. Dan ingat, di rumah sakit tempatnya orang sakit sayang. Kalau di rumah sakit tempatnya orang sehat, bukan rumah sakit namanya, rumah sehat. Iya. Ngerti? Iya. Ya jangan dilihat, kalau ada orang muntah, orang batuk, ya pakai masker kamunya sayang. Iya, Miss. Keluarga yang di Indonesia tahu nggak sayang? Sudah tahu, tapi saya masih sini masih 2 bulan, masih betongan. Ya untung loh kamu sakitnya di sini, kan di rumah sakitnya bagus dibandingkan tar sakit di Indonesia. Benar nggak sih? Iya, benar. Iya. Ya untung loh kamu di sini, kalau kamu sakit di PT ya apa? Benar nggak sih? Kalau kita masih ngomong untung, masih untung loh sakitnya di Hong Kong. Gimana kalau sakitnya di Indonesia pas kamu masih di PT? Iya, masih punya utang PT. Iya. Terus habis itu keluarga kaget, kan bingung. Bener nggak? Iya. Di Hong Kong sini kan rumah sakitnya Cita yang nanggung majikan, sayang. Iya. Kalau sudah benar-benar berjalan, ya udah dinikmatin dulu. Kalau nggak kuat keluar dari rumah sakit, pulang aja loh, minta pulang loh, Mama. Iya. Olah. Kalau butuh apa-apa kasih tahu Miss Yuni ya sayang ya. Iya, makasih Miss. Yes, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, sakit stroke sebentar ya, tak simpen dulu nomornya. Halo.